Pertembungan melibatkan Klang Sultan melayan kunjungan Oj FC Shah Alam. Kedua pasukan merupakan perlawanan kedua di minggu yang kedua ini. Bersama dengan saya adalah saudara Ruzaidi. Ayo kita berikan tumpuan bersama rakan saya Ruzaidi yang sudah bersedia untuk 70 minit aksi perlawanan yang ketiga pada malam ini. Edi, bagaimana anda merasakan pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini? Ya, cukup menarik kita memperkatakan tentang dua pasukan dengan karakter dan juga imej yang berbeza. Bahaya kedudukan ini, satu lorongan untuk mendapatkan Hafiq. Satu percubaan yang berjaya dilepaskan. Tidak berada dalam posisi offside Hafiq. Namun dia tidak mempunyai angle yang baik untuk melepaskan rembatan ini. Bahaya clearance yang dilakukan Irfan membuka ruang kepada Klang Sultan. Mujur ada benteng pertahanan yang kebal untuk mengeluarkan bola kawasan berbahaya. Klang Sultan datang lagi dengan percubaan kali ini tepat kepada Irfan. Aiman naik ke atas. Cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Satu cutback cuba dilakukan. Ya, inilah kebijaksanaan daripada Haikal Rafi. Beliau menyedari ada ruang, ada masa untuk melepaskan rembatan. Dan antara yang boleh merugikan pasukan Klang Sultan jika percubaan tepat dapat dilakukan oleh Haikal Rafi. Beliau juga adalah satu-satunya pemain yang melakukan percubaan untuk pasukan Oisha Alam di separuh masa yang pertama. Hafiq naik lagi. Tolakan ke tengah. Ada rakan yang menanti di sebelah kiri. Mencari ruang untuk melepaskan rembatan. Mampukah melepasi Roshan? Ya, sedikit lewat keputusan sebenarnya. Haikal Ashraf mencari Syarul Hafiz. Kemudiannya Putra yang tidak dikawal. Boleh saya katakan sedikit lewat untuk melakukan percubaannya. Empat benteng pertahanan didirikan. Menantikan sahaja lambungan. Cantik lambungan yang dihasilkan. Tandukan jaringan yang pertama. Klang Sultan membuka tirai jaringan di minit yang ke-11. Lalui Putra. Lambungannya cukup baik. Satu sepakan yang cukup baik untuk mencari kedudukan rakan di bahagian belakang. Apapun agak mudah sebenarnya tandukan yang dilakukan oleh Putra. Perhatikan bagaimana pemain-pemain Noi Shalam hanya ball watching dalam kotak penalti. Itu memberikan keselesaan kepada Putra untuk melakukan lonjakan sekaligus menewaskan penjaga gol Oisha Alam yang langsung tidak merebahkan badan juga ini. Peluang yang terbaik untuk Klang Sultan mendahului dengan 2 gol. Jika Syarul Hafif mampu untuk menjaringkan gol, tidak. Untuk beliau tidak memberikan kekuatan yang boleh melewati palang gol. Apapun satu situasi yang cukup baik untuk Klang Sultan dan saya percaya dia akan terus. Syarul Hafif. Tumpuan 100% diberikan kepadanya dengan lambungan satu tandukan cukup baik. Ya, saya ingin melihat kemampuan sebenar Aiman ya. Kerana di peranan pertama beliau tidak dapat melakukan sebarang percubaan. Putra kepada Hafiq. Satu percubaan Hafiq, cantik jaringan. Yang kedua. Peluang yang terbuka. Gerakan yang dimulakan dengan Putra. Dengan satu sentuhan. Kemudian melepaskan rembatan di sebelah kanan. Menewaskan Irfan. Putra yang terlebih dahulu meletakkan bola di kaki Ashraf. Kemudian tolakan oleh Hafiq. Jadi 2-0 ini. Kali ini beliau sendiri akan mengambil sepakan percuma. Satu lambungan tepat kepada Aiman. Aiman tolakan ke sebelah kiri. Satu lambungan jauh untuk mendapatkan Alif pada ruang lepaskan rembatan. Lemah daripada Alif. Percubaannya tersasar sebenarnya daripada Alif. Perhatikan kebijaksanaan Faiz untuk mengesan kedudukan beliau. Sebenarnya rembatan ini langsung tidak menghala ke pintu gol sambil agak bernasib baik untuk tidak tertampan ke gawang sendiri dari pertahanan Klang Sultan. OHFC lebih banyak untuk mendapatkan sepakan sudut. Pergelutan. Clearance lemah. Alif dengan percubaan berjaya ditepis keluar Fauzal. Satu lorongan Syail baik untuk Kavish. Berhadapan sekarang ini dengan Tengku. Satu lorongan percubaan cantik jaringan. Syarul Hafif berjaya mencetak nama selaku penjaring gol. Pujian harus diberikan kepada Syail. Lorongan membuka kepada Kavish. Dan Kavish nampak larian yang dilakukan oleh Syarul Hafif. Dan kesempatan itu digunakan sebaiknya Syarul Hafif untuk mencetak nama selaku penjaring gol yang ketiga. Menewaskan Irfan dengan mudah.
Ini adalah percubaan mereka yang pertama, Edi. Yes, satu percubaan yang cukup baik daripada Syarul Afif. Inilah impak yang perlu diberikan oleh pemain yang dibawa masuk dari bangku simpanan. Kavif dengan dorongan ke tengah. Syarul Afif seperti biasa. Masa sebenar permainan sudah pun tamat. Adakah tambahan jaringan melalui Nora Kimi akan terhasil? Tidak mudah untuk Irfan. Rutin biasa bagi penjaga gawang OHFC ini. Jadi itulah tiupan whistle panjang daripada pengadil bertugas. Jadi sehingga itu saja untuk perlawanan pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam hormat. Salam mesra.